Okay guys, assalamualaikum dan selamat pagi-pagi. So, selamat datang ke channel semestinya Din Ibu. So, kepada anda yang baru ke channel saya, jangan lupa sila tekan aduh aduh, tersyasul. Okey, so kepada anda yang baru ke channel saya, jangan lupa sila tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video terkini. Aduh, memang tersyasul tadi. Okey guys, so pada video kali ini saya saja nak letak dekat channel YouTube saya. And then so pada video kali ini jugalah saya just nak panaskan enjin motor si ibu dek saya yang dah lama tersadai tertidur. And then sebelum saya nak panaskan enjin motor si ibu dek saya ni, saya nak check dulu lah kukut ada yang wiring yang terlepas ke apa ke. Kena check dulu sebelum nak start engine ni. And then saya dengan air Milo guys. Jom minum. Lawa. Sedap. And then saya just nak panaskan enjin je lah. And then insyaAllah kalau keadaan mengizinkan, saya nak bawa jalan-jalan si ibu vet saya. Dah lama tak bawa motor si ibu dek jalan-jalan. Rindu pula, teringat saya first time dulu bawa jalan-jalan si ibu dek ni. Ada bandin. Ada je. Okay guys, so tadi saya minum air Milo, and then so sekarang ni saya nak panaskan motor si ibu vet saya yang dah lama tersadai dan si ibu vet saya asyik tidur je. Bangun. And then so sekarang ni saya nak bawa keluarlah si ibu vet saya ni dari dalam studio ke luar studio. Wow, panas. Dengan suara kicauan burung yang merdu dan begitu indah. Okey lah guys. Jika ada apa-apa, saya akan update dalam video ni guys. Jom. Okey guys. So sekarang ni motor si ibu vet saya sudah berada di luar. And then saya sudah check semua wiring apa semua, and then termasuk minyak enjin saya dah check semuanya dalam keadaan baik. So sekarang ni apa yang saya perlu buat adalah saya akan onkan switch and then saya akan start enjin. Tapi sebelum tu, apa yang saya perlukan adalah bismillah first. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. On switch, lampu nyala. Saya akan start. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. So, enjin pun sudah hidup dengan sempurna. Okay. Kalau korang dengar itu adalah bunyi tepek lah. So
saya tak ada lah. Dia punya tool untuk buka apa, untuk setikan balik tu apa, protect. So apa-apa pun saya akan biarkan dulu selama 5 minit ataupun 15 minit untuk panaskan enjin motor. So jika ada apa-apa saya akan update dalam video ni guys. Okey. Sambil saya panaskan enjin motor, ada yang subscriber DM dekat saya, bang, kenapa abang tak upkan state engine? Motor dah cantik dah, motor dah cun-cun dah, tapi engine kenapa, kenapa banding tak apa, tak upgrade spec? So saya bukan tak nak, memang saya nak, tapi disebabkan modal saya tak ada, and then saya terpaksa lah, saya terpaksa lah hold dulu, buat yang mana patut dulu, and then pada bahagian exhaust saya rasa cukup pakai exhaust standard lah. So sekarang ni exhaust open memang dah banyak bersepah, and then saya akan kekalkan lah dengan exhaust standard sebab motor ni saya nak buat untuk untuk berjalan jauh, and then kalau boleh saya nak standardkan lah engine dengan exhaust, itu aja. So laju-laju nak pergi mana, bawa slow-slow pun, santai-santai pun dah okey dah. Apa yang penting ride with safety, itu aja guys. Supaya apa, minyak parti minyak enjin yang dalam enjin motor kiri saya ni akan betul-betul parti lah. So dia punya apa, umpama macam tai gigi lah. Kalau dah melekat gitu memang susah lah nak apa, nak batikannya. So sekarang ni engine pun sudah panas, so dia punya timing motor seat untuk saya pun ada slow sikit disebabkan engine sudah panas. So sekarang ni saya just nak yalah, so saya tak boleh nak rem kuat-kuat lah, so saya kena hormat pada jiran-jiran. Ini pun dah sudah panas. So saya buat video ni video pendek sajalah guys. Untuk test jalan pada video kali ini sama suruh saya kemungkinan tak ada lah. So saya hanya just nak buat video saja-sajalah, untuk sama-sama itu saya panaskan motor si Gojek saya. Okey lah guys, so saya rasa video sampai di sini saja. Korang jangan lupa sila klik like, share, komen dan subscribe. So kita akan berjumpa di next episode, di next video. Dengan akhir kata, assalamualaikum and bye-bye. Peace yo.